Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau hunting tanaman, guys. Jadi karena sekarang lagi weekend dan gak ada stok video sama sekali, jadi aku iseng banget. Bukan iseng sih, jadi aku berencana mau hunting tanaman gitu. Dan ternyata di sekitar sini, di daerah sini tuh ada kios tanaman gitu, guys. Tapi emang kayak gak terawat gitu sih. Soalnya kan peminat di daerah sini tuh minim banget, bahkan gak ada sama sekali, guys. Jadi guys, sebelum aku mau hunting tanaman di sana, aku mau hunting tanaman aku yang di sini, dan aku mau kasih tau kalian karena aku lebih suka banget sama tanaman gitu. Tapi tanamannya ya biasa-biasa aja, bukan yang koleksi kolektor gitu ya kan. Jadi harganya murah-murah banget. Kayak dari sini ini tuh kayak keladi, jenis keladi gitu, talas ya kan. Terus ini tuh gara-gara kemarin mataharinya terik banget, jadi kebakar gitu, guys. Akhirnya aku pindah ke sini. Dan satu lagi aku pindah ke sini, guys. Dan ini kemarin baru tumbuh lagi, baru lahiran gitu ya kan. Dan lainnya aku potong gitu karena kebakar. Soalnya matahari terik banget. Dan ini tuh kayak gak bisa kena matahari langsung gitu. Akhirnya kebakar kayak gini, guys. Lanjut ke sini, ini tuh tanaman yang paling aku suka, guys. Nah, dan ini tuh udah ada 5 daun gitu. Jadi aku taruh di sebelah sini dekat jendela gitu, guys. Spot sini ada tanaman keladi. Ini yang apa ya jenisnya ya, aku lupa. Terus ini ada lagi sejenis talas gitu kayak tadi, aku lupa nama ininya, guys. Berapa tanaman aku ini tuh ada apa sih namanya, bonsai kelapa. Jadi aku bikin sendiri, guys. Tuh nggak sempurna sih, ada tricolor, ada keladi, terus di sini tuh ada umbinya keladi yang putih, terus ada bonsai kelapa juga yang model kayak gini, dan ini ada sansevieria kecil. Tuh bagus banget kan. Terus ini ada juga keladi, dan ini aglaonema, guys. Terus di bagian yang nomor 2 ini ada yang namanya apa, ini aglaonema. Terus di bagian belakang ada aloe vera, terus sansevieria. Di sana tuh banyak sansevieria, guys. Aku taruh gitu di sana tuh sama aloe vera. Terus di sini tuh ada tanaman oxalis gitu, cuma dia tuh mati, tapi bonggolnya masih ada di dalamnya, umbinya gitu. Jadi siapa tahu hidup gitu ya kan. Terus di sini ada strawberry, dan ini baru tumbuh lagi tuh, guys. Ini udah lahiran. Terus ada lily paris, bagus banget, dia tuh segar. Terus ini ada kaktus, jadi aku sayat gitu, bukan sayat sih, potong gitu, guys. Jadi siapa tahu dia tuh tumbuh kayak bercabang gitu. Terus ini ada, ini bonggol monstera. Jadi aku tuh udah beli bonggol monstera ini. Ini tuh yang jenis King Deliciosa. Tapi nggak tahu sih nanti tumbuhnya bakalan jenis apa, guys. Jadi aku beli karena kalau misalkan beli langsung utuh itu takutnya stres dan mati, dan aku bisa nggak bisa rawat, guys. Terus di sini ada sansevieria, ini yang warna hijau kayak gini, ini yang kecil. Terus di sana ada umbi keladi yang jenis army, guys. Terus di sini ada lily paris juga. Nah, ada sansevieria silver, terus ini anggrek, dan di sana keladi. Di bagian sini ada mawar, ini tuh mawar mini gitu, warnanya batik. Terus di sini tuh ada bonggol-bonggol aglaonema, dan ini udah bertunas, guys. Tuh, ini aglaonema yang lips, terus ini yang hijau. Aku gak tahu jenisnya yang apa ini, guys. Bagian sini ada lagi yang ini tuh apa anakannya. Jadi aku pindah ke sini, guys. Nah, di sini ada Sri Rezeki. Ini tuh bagus banget warnanya. Hijau gitu. Tuh, dan ini baru lahir, guys. Terus di sini ada sansevieria. Sansevieria hijau, dan ada si aloe vera lagi, tapi yang ukuran besar gitu. Terus ini ada lagi yang namanya talas gitu, jenis talas. Terus
sini ada koleksi krokot aku, guys. Tuh, lagi lebat banget. Tuh, lagi subur banget, guys. Tuh. Dan ini lagi berbunga. Dan bunganya cantik banget, guys. Tuh, warnanya baby pink gitu. Aku gak tahu sih. Terus di sini ada warna ungu. Dan lebat banget, ada Sri Rezeki. Nanti aku pindah kalau misalkan ini udah tumbuh subur gitu. Soalnya lagi gak dapet gitu, guys, yang mau pindah. Terus di sini ada warna kuning. Nih. Tuh, bagus kan? Udah gitu aja, guys, hunting tanaman aku di sini. Sekarang aku mau hunting dulu. Jadi di sini tuh ada kios tanaman, guys. Ada philodendron. Ini berapa ya terakhir? Terus ada keladi itu. Sama aglonema. Ini tuh enggak tahu apa, guys. Ini kayaknya lili Paris. Oh, ini Syngonium. Ini kayaknya bagus. Aku gak suka. Ini nih. Ini Syngonium. Di sini ada juga Monstera. Ini kemarin 200, tapi Bu ada 2 daun gitu, guys, tapi sekarang gak tahu berapa. Kaktus juga, guys. Ini kayaknya buah anggur Arab. Terus di sini juga banyak bougainvillea gitu, tapi dia tuh kayak harganya jutaan, guys, karena udah disambung gitu loh, jadi ada yang 3 warna tuh. Bagus banget kan. Terus ini juga kayaknya dijual. Sama ini Sansevieria kayaknya ya, tapi nggak tahu ini yang model ke apa. Ini nih bagus nih. Kalau ditaruh di luar, enggak mahal nanti. Terus banyak tanaman buah-buahan juga. Di sana buah-buahan. Sekarang aku mau cari pot dulu, guys. Pot. Jadi di sini tuh baru-baru ini tahu kalau ada yang jual tanaman ini, dan baru sekarang sempat ke sini. Sekarang mau beli pot.